Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin wa akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi amin ya rabbal 'alamin. Hadirin sekalian, ikhwah, bapak-bapak sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tema insyaallah akan kita ungkap ataupun akan kita bahas dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan pada tema yang insyaallah kita bahas insyaallah ya rabbal alamin. Tema untuk siang ini adalah penderitaanmu tidak sia-sia kawan. Ini pembahasan adalah bermula dari suatu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi kabad, kami telah menciptakan umat manusia fi kabad ay fi masyaqqatin wa nasab, artinya dalam suatu kesulitan, dalam suatu kesukaran. Kalau umat manusia itu secara defaultnya dia dicipta oleh Allah SWT dalam suatu kesukaran, maka tidak heran kalau orang yang ada di dunia ini ada sebagian di antara mereka bahagia, sebagian di antara yang lainnya dia dalam keadaan menderita. Ataupun satu waktu dia bahagia, kemudian di lain kesempatan dia dalam keadaan menderita. Baik penderitaannya tersebut secara berkepanjangan ataupun kadang menderita, kadang tidak. Kadang dia bahagia, dia kadang-kadang dia bersedih. Di saat konteks tentang masalah penderitaan, tentang masalah ujian dibawa ke dalam syariah agama Islam, ada suatu firman Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah umat manusia di saat dia itu telah mencipta, dia itu telah tercipta ataupun dia itu telah mengatakan bahwa dia telah beriman, kemudian dia itu tidak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya di saat umat manusia dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji oleh Allah, baik ujian tersebut sifatnya adalah ujian yang berat ataupun ujiannya ujian-ujian yang ringan. Tapi intinya umat manusia dia itu di saat mengatakan saya beriman ya Rabb, maka dia telah siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengatakan saya telah beriman berarti dia itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, walaupun tentang level kecintaannya kadang-kadang berbeda-beda. Kalau itu adalah suatu ungkapan kecintaan kepada Allah dibuktikan dengan adanya suatu cinta, apakah ucapan tersebut langsung bisa diterima? Belum tentu. Karena kenapa? Karena perlu ada suatu pembuktian. Apakah Anda, apakah kita semua, di saat kita ini hidup, kita mengaku beriman kepada Allah, apakah iman kita itu benar-benar iman yang murni, iman yang ori, ataukah tidak? Perlu diuji oleh Allah SWT. Di antaranya dengan apa? Dengan adanya ujian-ujian hidup, dengan adanya penderitaan, dengan adanya kecelakaan ataupun yang lain sebagainya. Intinya bahwa umat manusia dia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Ada dua hadis yang insyaallah akan kita bahaskan dalam pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah hadis yang sangat masyhur. Ini hadis adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min
sungguh mengherankan, sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Kenapa kok mengagumkan? Karena kata beliau, inna amrahu kullahu lahu khair. Karena semua urusannya, semua masalahnya, nanti level terakhirnya, efek terakhirnya yang dirasakan adalah suatu kebaikan dalam berbagai macam keadaan kebaikan diterima oleh seorang mukmin. Di sini bagaimana kata Nabi Muhammad SAW? Dzaka li ahadin illa laisa dzaka li ahadin illa li mu'min. Hal tersebut tidak mungkin dirasakan kecuali oleh orang yang beriman kepada Allah. Artinya orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dua keadaan ataupun dalam semua keadaan berisi suatu kebaikan tidak akan dirasakan oleh orang tersebut. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad beliau mengatakan laisa dzaka li ahadin illa li mu'min. Hanya dirasakan oleh seorang mukmin. Apa itu? Nabi Muhammad beliau mengatakan in asabatu sarra'u syakar. Di saat dia mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan suatu kenikmatan, dia bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala-galanya kepada umat manusia. Ngasih kesehatan, ngasih aset, ngasih rumah, termasuk ngasih kita keturunan, ngasih kita keluarga, ngasih kita kebahagiaan, ngasih honor ataupun yang lain, semua bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah, dia bersyukur. Di saat dia bersyukur, insyaallah azidannakum, akan diberikan penambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin syukur seorang hamba, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala akan dia terus berikan. Syukur tersebut diungkapkan dengan apa? Di saat seorang itu dia dalam keadaan bugar, dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan masih muda, maka kesehatan tersebut janganlah digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Karena kenapa? Walaupun toh misalnya kita mengatakan alhamdulillah ya Rabb, gajiku telah dinaikkan. Alhamdulillah ya Rabb, aku telah dipromosikan untuk naik level ataupun jabatan. Di saat kesehatan, di saat jabatan tersebut, di saat suatu posisi dalam perusahaan ataupun dalam instansi pemerintahan digunakan untuk hal-hal yang buat Allah Subhanahu wa taala murka. Walaupun toh lidah seorang hamba tersebut dia mengatakan alhamdulillah, dia pada hakikatnya sedang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak dia gunakan untuk semestinya untuk mendapatkan suatu ridha, mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, hadirin sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik kesehatan, pangkat jabatan, keluarga ataupun yang lain sebagainya, patut kiranya untuk kita syukuri. Semua dibuat gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu jauh-jauh, oksigen yang kita hirup setiap saat ataupun matahari yang kita rasakan setiap waktu-waktunya, ataupun air yang sumber dari mata air yang berada di bawah rumah-rumah kita. Kita enggak bisa bayangkan kalau seandainya air tersebut yang setiap hari kita ambil, setiap hari kita gunakan, sudah berpuluh-puluh tahun belum juga habis itu. Belum juga habis. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya untuk kita syukuri. Kadang-kadang karunia tersebut itu tidak sadari oleh umat manusia. Kecuali di saat kenikmatan tersebut itu memang benar-benar hilang. Saat misalnya suatu saat misalnya kok kemarau panjang, sumber mata air sudah enggak ada, disedot juga sudah enggak mengalirkan mata air, baru kemudian kita merasakan ya Allah, ini berat ternyata enggak ada sumber mata air. Enggak ada air. Beratnya bukan main. Kita merasakan bahwa itu adalah suatu kenikmatan di saat kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama belum dicabut, kadang-kadang ataupun rata-rata umat manusia, mereka menganggap bahwa itu adalah hal-hal yang wajar dan bukan suatu kenikmatan. Termasuk keberadaan orang tua kita yang masih hidup, termasuk istri kita, termasuk anak-anak kita, termasuk harta benda kita.
Semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang hamba yang mukmin, dia mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, syakar. Dia bersyukur. Di saat dia bersyukur, itulah nanti akan ditulis oleh Allah SWT sebagai suatu nilai ibadah. Dalam keadaan bahagia dia ini bersyukur, dan di saat nanti idza asabathu dharra'u sabar, di saat mendapatkan suatu kesulitan, mendapatkan suatu musibah, mendapatkan suatu ujian hidup, dia bisa bersabar, dapat kenikmatan, dia bersyukur. Dan inilah yang selalu dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di saat beliau, di sebagian di antara riwayat hadis yang adalah hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, melihat Nabi Muhammad SAW itu ibadahnya bukan main. Sehingga saat sholatnya malam, berdirinya itu lamanya bukan main. Itu setiap hari Nabi Muhammad SAW begitu. Walaupun toh nanti di saat sudah ngantuk, kemudian beliau tidur, kemudian bangun lagi, kemudian ibadah lagi. Sebagian di antara riwayat hatta tawarat qadamah, sampai kedua kaki, telapak kaki Nabi Muhammad SAW sampai bengkak. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, beliau merasa heran, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosa Anda, dosa-dosa Tuhan, dosa-dosa Rasulullah telah qad ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosa Anda, dosa-dosa antum itu oleh Allah SWT telah diampuni, baik dosa yang lalu ataupun dosa-dosa yang akan datang diampuni semua oleh Allah SWT. Kok sampai begini antum ibadah, kok sampai bengkak-bengkak semacam ini? Istirahat sebentar. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah enggak boleh kalau ana ataupun saya itu ditulis oleh Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Nabi Muhammad SAW beliau manfaatkan kesehatan yang beliau miliki, hidayah yang beliau miliki, apapun yang beliau miliki saat, walaupun tak secara lahiriahnya keadaan Nabi Muhammad SAW, beliau dalam keadaan sederhana, walaupun tak aslinya kalau seandainya Nabi Muhammad beliau mau mengumpulkan kekayaan seberapa saja beliau bisa. Cuma kehidupan Nabi Muhammad SAW beliau menampakkan tentang masalah kesederhanaan. Sehingga sampai 2 bulan, sebagian di antara riwayat 2 bulan berturut-turut tidak ada ngepul asap dari dapur Nabi Muhammad SAW. Termakannya dari apa? Makannya adalah dari roti ataupun dari mungkin tamar ataupun kurma yang beliau miliki. Tayib. Ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa keadaan seorang mukmin di saat dia bahagia, kemudian dia itu bersyukur, dan di saat menderita mendapatkan suatu ujian hidup, idza asabathu dharra'u sabar. Di saat dia mendapatkan suatu ujian hidup, kemudian dia ini bisa bersabar. Alangkah beratnya kita ini. Dari segi apa? Dari segi bersyukur. Bersyukur mungkin iya di saat sekedar hanya mengungkapkan alhamdulillah. Tetapi apakah memang suatu nikmat yang Allah SWT berikan tersebut, baik kesehatan, fisik kita yang masih segar bugar, apakah memang telah kita salurkan untuk hal-hal yang buat Allah SWT ridha ataukah tidak? Kita perhatikan ya ikhwah, hadirin sekalian, insyaAllah dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian hadis yang kedua. Ini hadis juga hadis yang sahih muttafaqun alaih. Nabi Muhammad beliau mengatakan, Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu syaquha illa kafarallahu biha min khatayahu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad di sini beliau mengatakan, Ma yusibul muslima, tidaklah menimpa kepada seorang muslim, min nasabin, baik berupa rasa lelah ataupun mungkin rasa wala wasabin ataupun rasa sakit, wala hammin ataupun rasa khawatir, wala huznin wa ataupun rasa kesedihan, wala adhan ataupun gangguan, wala ghammin ataupun rasa gelisah, hatta syaukatu syaquha, sampai-sampai duri yang nanti menimpa ataupun mengenai jari kita, mengenai kaki kita, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini kan begitu mudah yang dimiliki oleh seorang mukmin.
seorang mukmin. Di saat kita itu dalam keadaan nasab, dalam keadaan lelah, dalam hadis ini tidak dinyatakan apakah kelelahannya adalah karena faktor akhirat ataukah faktor dunia. Suatu hadis yang datangnya secara umum, maka nanti diartikan umum. Artinya bagaimana? Di saat ada seorang muslim yang dia itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan capek, letih, walaupun toh letihnya karena bekerja, walaupun toh letihnya karena pindah-pindahan rumah, walaupun toh capeknya karena mungkin safar, walaupun toh capeknya mungkin karena membantu orang lain, maka nanti akan kesalahan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini tidak terikat kepada tentang kelelahan yang ditimbulkan oleh suatu ibadah secara umumnya enggak. Kalau dalam keadaan untuk ngurus dunia, tentunya ini selain hal yang berbau kemaksiatan, tentunya di saat ada orang letih, kemudian dia di saat dia itu bermaksiat, kemudian dia letih, tentunya itu adalah suatu azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan ibadah dan tidak dalam keadaan melaksanakan suatu kemaksiatan, kemudian dia merasa capek karena ada kegiatan, mungkin lagi main bola ataupun yang lain sebagainya dalam ruang lingkup mubahal yang diperbolehkan. Di sini diberikan balasan oleh Allah SWT yang berupa kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wala wasabin. Di sini juga rasa sakit, mungkin dia menderita sakit yang berkepanjangan dari dia lahir sampai dia meninggal, ataupun awal-awal dia sehat, tahu-tahu kanker kemudian menyerang, na'udzubillah, sampai bertahun-tahun lamanya dia menderita rasa sakit tersebut, sakit yang berkepanjangan, baik dia rasakan di bagian fisik luarnya ataupun di bagian penyakit dalamnya. Artinya bahwa di saat seorang hamba dia itu mendapatkan suatu rasa sakit, maka ada suatu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita sakit maka perlu untuk bersabar. Karena ada sebagian di antara hadis bahwa seorang hamba itu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai suatu level tertentu di hadapan ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya lam yablughu hal bi'amalihi, kalau seandainya level derajat ataupun maqam tersebut, maqam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak bisa dia peroleh dengan menggunakan amal ibadahnya, maka bagaimana kata Nabi Muhammad SAW, ibtalahu Allah fi jasadi au fi mali au fi waladihi, maka Allah SWT akan mencoba dia, menguji dia. Di mana ujinya? Di dalam jasadnya. Di saat amal ibadah seorang hamba itu dia tidak mencapai suatu level tertentu, padahal Allah telah menentukan misalnya si fulan dia akan mencapai suatu kemuliaan di sisi Allah SWT, maka bagaimana? Maka Allah akan memberikan suatu ujian hidup kepada orang itu. Berupa apa? Dikasih sakit, tahu-tahu tangan nggak bisa digerakkan sama sekali, tahu-tahu kemudian kaki nggak bisa digerakkan sama sekali, tahu-tahu mulut tidak bisa digunakan untuk ngomong, tahu-tahu mata, tahu-tahu kemudian rabun semuanya, dua-duanya diberikan ujian berupa rasa sakit dalam tubuh orang ini, sehingga kemudian bagaimana? Kalau summa sabbarahu ala dzalika, kemudian orang ini dia nyabarkan dirinya dalam apa? Dalam masalah sakit yang dia terima saat itu. Kalau dia sakit kemudian dia bersabar, maka insyaallah dia mendapatkan suatu level di sisi Allah Subhanahu wa taala. Level derajat keimanan, derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan sampai lupa, kesabaran perlu terus untuk dilaksanakan.
Kalau orang enggak bersabar sampai kemudian dia marah-marah, enggak menerima tentang sakit yang dia derita, otomatis orang ini dia tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana? Sehingga kalau orang semacam ini biasanya nanti di saat ada orang, walaupun dia ini orang yang beriman aslinya, cuma karena tauhidnya enggak kuat, karena keimanan terhadap qada dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala, al-aqdarihil mu'lima, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang menyakitkan bagi sebagian di antara umat manusia, di saat dia nyalah-nyalahkan takdir, maka biasanya nanti ini orang akan depresi terlebih dahulu. Mungkin dia stres, ataupun sampai kadang-kadang dia itu sampai mencapai level bunuh diri karena dia enggak bisa bersabar untuk menghadapi ujian hidupnya. Dia merasa bahwa ini Allah SWT terlalu sadis dalam menentukan nasib dia. Ini orang-orang sebagian ataupun sebagian di antara orang yang tidak mau bersabar di saat mereka mendapatkan suatu ujian hidup. Tadi ini adalah Allah SWT ngasih ujian dalam jasadnya ataupun tubuhnya ataupun fi malihi ataupun harta bendanya, termasuk di antaranya mungkin dia di PHK ataupun mungkin dia dipindah tugaskan ke pelosok jauhnya, bukan main. Sehingga bagaimana? Sehingga ada mungkin rasa yang membuat dia ini terkurangi dari segi harta bendanya. Karena perlu transportasi yang sangat banyak, perlu biaya hidup di sana. Sedangkan tahu-tahu kemudian honornya dikurangi. Ataupun mungkin asetnya dipindah alihkan ataupun direbut oleh orang lain. Perlu untuk bersabar. Karena solusinya di mana? Solusinya adalah berada di tangan Allah SWT. Ketakwaan terus perlu untuk dijaga. Salat perlu untuk dijaga. Perhatian tentang masalah aturan syariah juga perlu untuk dijaga. Di saat seorang hamba dia itu bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan aturan-aturan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah SWT, predikat takwa. Kalau sudah bertakwa bagaimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan ngasih solusi, diberikan solusi oleh Allah SWT. Ada jalan keluar-keluarnya. Allah itu tidak akan nyanyiakan ketakwaan seorang hamba. Sehingga awal-awal kemudian dia itu di PHK, tahu-tahu dipanggil lagi oleh perusahaannya, bisa saja. Allah Maha Kuasa, sangat mudah bagi Allah SWT. Yang sebelumnya mungkin dipecat, kemudian di periode berikutnya dipanggil secara hormat oleh pengurus baru, bisa saja. Allah SWT Maha Mampu, Maha Kuasa, menghendaki dengan sangat mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tadi itu ya ikhwas sekalian, hadirin sekalian, seorang hamba yang dia itu dia bisa bersabar, bisa mendapatkan suatu musibah hidup, baik dalam tubuhnya ataupun dalam harta bendanya ataupun termasuk dalam anaknya. Anak susah diatur, diajak ke masjid enggak mau, diajak untuk ibadah enggak mau, maunya mabok, maunya nge-clubbing, maunya pacaran, maunya zina, maunya judi ataupun yang lain sebagainya. Ujian bagi orang tua. Orang tua bersabar dan terus untuk berusaha mendakwahi anaknya yang saat itu dia sedang error. Dia sedang error, anggap aja bahwa imannya dia lagi turun. Imannya dia lagi turun. Dan kemungkinan sewaktu-waktu kita sebagai orang tua yang awal-awal lurus bisa berbalik dengan anaknya ini. Anak yang taubat karena mungkin orang tuanya kemudian malah berbalik. Malah dia berbuat kemaksiatan. Bisa saja. Artinya bahwa hadirin sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian hidup selama orang itu dia masih hidup dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian hidup akan terus ada. Kita perhatikan di poin berikutnya di sini. Tadi ini adalah min wasabin wala min nasabin wala wasabin wala hammin. Hammin di sini ya ikhwah, hammin itu adalah suatu keadaan yang prihatinkan ataupun yang mengkhawatirkan terjadi di masa-masa yang akan datang. Khawatir. Ada kekhawatiran nanti jangan-jangan penyakitku kian lama kian parah.
Jangan-jangan nanti setelah dioperasi ya Allah, kemudian makin parah. Jangan-jangan saat ini anak merasakan rasa sakit di bagian dada, tahu-tahu kemudian saat dicek di kedokteran, tahu-tahu kemudian di situ ada benjolan ataupun yang lain sebagainya. Yang semacam ini ham. Dan semacam ini disebut sebagai suatu ham. Ada kekhawatiran di masa-masa yang akan datang. Kekhawatiran yang dirasakan oleh seorang hamba. Baik mungkin dia di saat mau menghadapi suatu ujian dalam kuliahnya, ataupun dia sedang menunggu pengumuman kelulusan, ada kekhawatiran yang ada dalam hatinya. Maka bagaimana? Di saat dia khawatir baik tentang masa datang ataupun sedih di masa-masa yang lampau, ada kesempatan untuk memperoleh pangkat jabatan, tahu-tahu kemudian terlewat, enggak melihat pengumumannya. Ada lowongan yang sangat mudah untuk dicapai dan antum memiliki kriterianya, tapi kok enggak melihat pengumumannya sehingga kemudian merasa menyesal. Ini juga termasuk di antara bentuk huzn. Kalau ini bentuk huzn, ada rasa sedih, ada rasa penyesalan tentang hal-hal yang terlewat di masa-masa yang lampau. Ini bagaimana? Apakah akan ada suatu manfaat yang diperoleh seorang hamba yang di saat dia dalam keadaan prihatin, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan mendapatkan keletihan, di saat dia lagi sakit, apakah nanti ada suatu pahala? Akan ada suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini pahalanya berupa apa? Akan dihapuskan kesalahan-kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai hatta syaukah ini. Ini suatu yang simple ya ikhwah. Syaukah itu adalah duri. Duri yang kecil mungkin kita lagi jalan, tahu-tahu kemudian tertusuk duri. Ataupun mungkin di saat jahit, ketahu-tahu kemudian tertusuk jarum di tangan-tangan kita. Ataupun di saat malu-malu begini, memukulkan palu, tahu-tahu kemudian ada sebagian di antara anggota tubuh kita, mungkin jari, yang kepukul. Ini adalah rasa sakit. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah rasa sakit yang sangat ringan. Kalau sakit yang sangat ringan saja diberikan kemanfaatan oleh Allah SWT, sebagian di antara riwayat yarfa'u biha daraja, akan diangkat derajatnya, keimanannya di hadapan Allah SWT. Kalau hal yang simple saja, yang sebegini saja, untuk urusan duri ternyata ada pahala yang Allah SWT berikan, apalagi kalau misalnya rasa sakit tersebut itu adalah sakit yang berada di atas level duri. Sampai kepotong tangannya, ataupun terjadi suatu kecelakaan, ataupun mungkin sakit yang berkepanjangan. Sehingga di saat seorang muslim, seorang mukmin yang dia itu mendapatkan dharar, mendapatkan suatu gangguan, mendapatkan suatu ujian hidup, sabar. Dia bisa bersabar. Artinya tentang hal-hal ujian hidup itu gak akan tersia-sia, mas bro. Gak akan tersia-sia. Artinya ada balasan yang Allah SWT berikan. Tinggal dinikmati gangguan tersebut, tinggal dinikmati ujian hidup tersebut, sambil terus mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa nyalah-nyalahkan takdir. Tanpa nyalah-nyalahkan takdir. Terus bersabar, terus minta kepada Allah untuk diberikan suatu solusi dari permasalahan, mungkin dari segi dikejar-kejar oleh utang online ataupun yang lain sebagainya. Itu pun termasuk ujian hidup. Salah sendiri dia melaksanakan suatu transaksi yang tidak syar'i, kemudian diberikan ujian hidup oleh Allah SWT. Bisa nanti berupa suatu ujian, ataupun itu adalah merupakan suatu azab yang Allah SWT berikan sebagai suatu peringatan yang Allah SWT berikan saat dia itu menjauhi suatu syariah agama Islam. Ya ikhwah sekalian, insyaAllah dirahmati oleh Allah SWT, kita itu di saat mendapatkan suatu ujian hidup, tentunya secara umumnya di saat kita mendapatkan suatu ujian yang enggak mengenakan, maka biar nanti hati kita itu terhibur, kita melihat orang yang lebih parah daripada kita dari segi ekonomi mungkin, ataupun mungkin dari segi sakitnya mungkin, ataupun hal yang lain sebagainya. Intinya kita ini di saat mendapatkan suatu ujian hidup, walaupun toh antum ataupun saya sendiri di sini yang kelihatannya segar bugar, enggak ada suatu permasalahan, tapi kan setiap umat manusia dia punya masalah, level masalah sendiri dalam rumah tangganya. Ataupun mungkin dia dalam keadaan kelihatannya segernya bukan main, tapi dia punya suatu penyakit dalam.
ataupun kelihatannya mukanya segar bugar, enggak ada suatu permasalahan, tapi tahu-tahu dia punya masalah yang sangat besar yang dia simpen di dalam rumah tangganya. Kita enggak mengetahuinya. Artinya bahwa kita ini hidup kemudian mendapatkan suatu ujian, kita tidaklah sendiri-sendirian. Jangankan kita, para nabi pun mereka mendapatkan suatu ujian hidup. Saat Nabi Muhammad SAW beliau ditanya, man asyadun nasi bala'an ya Rasulullah, umat manusia yang paling berat balanya ataupun ujiannya itu siapa ya Rasulullah? Nabi Muhammad beliau mengatakan adalah al-anbiya, adalah para nabi. Berarti seberat apapun ujian hidup yang diterima oleh umat manusia selain nabi, maka levelnya tetap berada di bawah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Terus kemudian siapa? Kemudian sebagian di antara thummal ladzina yalunahum. Ada sebagian di antara riwayat adalah thummal amthalu fal amthal. Ada sebagian di antara riwayat thumma salihun, yaitu orang-orang soleh. Orang-orang soleh, semakin soleh seorang itu maka ujiannya semakin berat. Baik dari segi ekonomi, baik dari segi keluarga, ataupun dari segi level penyakitnya. Para nabi pun sama. Ada yang diberikan ujian berupa fisiknya, ada yang diberikan ujian berupa mungkin harta bendanya, ataupun keluarganya, ataupun dalam penyakit yang dia derita. Artinya bahwa kita ini bisa mendapatkan suatu ujian hidup. Kita ini tidak sendirian. Berarti Allah saat itu sedang ngetes keimanan kita. Itu diantaranya. Ataupun nanti di saat ada orang itu dia mendapatkan suatu musibah, ada sebagian diantara penyebabnya adalah فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, karena sebab ulah tangan kalian. Kalau sebab ulah tangan kalian, maka itu berpotensi ada kemungkinan penyebabnya adalah ada suatu dosa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Kalau kita mikir-mikir, kenapa ya kok tahu-tahu kemudian dompet anak hilang ini? Tahu-tahu dompet anak hilang. Apakah ini suatu ujian atau apakah ini suatu ujian untuk meningkatkan level keimanan ataupun kesabaran, ataukah merupakan suatu azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Tetap dilihat dari segi kondisi orang tersebut itu sendiri. Apakah dia tadi itu sebelumnya dia sedang berbuat maksiat ataukah tidak? Ataukah hari-hari sebelumnya dia berbuat maksiat durhaka terhadap orang tuanya ataukah tidak? Ataupun dosa-dosa yang lainnya. Kalau setelah dipikir-pikir kok enggak ada anak berbuat kesalahan kepada orang lain, maka kemungkinan itu adalah ujian untuk meningkatkan suatu level keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu terus untuk bersabar. Dan sebagian di antara riwayat saat seorang mukminah dia itu mendapatkan suatu ujian baik dalam harta bendanya, dalam dirinya, ataupun mungkin dalam tubuh orang tersebut itu sendiri ataupun dalam keluarganya, di saat dia bersabar kemudian nanti di saat dia bertemu dengan Allah SWT, wa ma alaihi khati'ah, dia sudah tidak punya kesalahan lagi. Karena kenapa? Karena kesalahan-kesalahannya telah terhapuskan dengan adanya sakit yang dia derita selama hidup dia. Oleh karena itu ikhwah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu untuk bersabar. Sebagian di antara riwayat, barang siapa yang dikehendaki mayuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan nimpakan musibah terhadap orang tersebut. Sehingga kita perlu untuk bersabar. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT memberikan kita kemurahan. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah untuk terus bersabar di saat mendapatkan suatu musibah dan terus bersyukur di saat kita mendapatkan suatu kenikmatan. Insyaallah ya rabbal alamin. Ini sudah di akhir waktu. Barangkali sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Silakan, barangkali ada. Tidak ada. Ya, silakan. Perhatikan seorang hamba kan begini, umat manusia itu target terakhirnya, khususnya untuk orang Islam nih, target terakhirnya adalah untuk mendapatkan suatu surganya Allah SWT.
Surga itu gak akan mungkin dimasuki oleh orang yang masih punya noda-noda dari kesalahan ataupun dosanya, ataupun mungkin suatu amanah yang tidak tertunaikan. Tidak mungkin di saat ada orang sudah dimasukkan dalam surga, otomatis dia dalam keadaan murni hatinya, qalbun salim. Di antara hal yang untuk membersihkan adanya dosa-dosa tersebut, itu adalah diberikan azab Allah Subhanahu wa taala. Diberikan azab. Ada azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan selama orang itu dia hidup dunia, ataupun nanti di saat ada orang meninggal kemudian diazab dalam kuburan-kuburannya. Itu pun nanti untuk bersihkan suatu dosa karena ada suatu kesalahan, biar orang tersebut berhak untuk dimasukkan dalam surga, sehingga perlu untuk dikurang-kurangi. Termasuk ada azab yang Allah SWT berikan terhadap orang yang masih hidup, di samping karena untuk bersihkan dosa, di samping pula untuk mengembalikan orang tersebut, la'allahum yarji'un, orang tersebut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Di saat azab tersebut menimpa seorang mukmin yang sebelumnya dia ahli maksiat, kemudian dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala, biar nanti dosa-dosanya terhapuskan. Dosa terhapuskan, di samping itu pula biar nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu kemudian dia meninggal setelah bertaubat bersih. Jadi insyaallah ya. Jadi intinya adanya siksa neraka, kemudian termasuk ahwalul yaumil qiyamah, termasuk kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba nanti pada hari kiamat, ataupun ujian-ujian hidup, ataupun mungkin bacaan-bacaan istighfar, ataupun doa orang lain, ataupun amal jariah, ataupun yang lain sebagainya, itu intinya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa, sehingga telah terhapuskan dosa-dosa, maka si fulan dia berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Jadi insyaallah ya. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini insyaallah. Semoga Allah SWT ampuni segala kesalahan kita, dan semoga Allah SWT berikan kita kemudahan-kemudahan, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita petunjuk jalan yang lurus insyaallah, untuk terus berusaha memperbaiki diri, berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW insyaallah ya rabbal alamin. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.